Halo teman-teman semuanya, video kali ini saya ingin memasak ikan kuning dengan tahu putih. Mari kita siapkan bahan-bahan yang akan diperlukan. Di barisan pertama atas ada daun bawang, tahu putih saya potong dadu, garam, merica bubuk, gula pasir, irisan jahe saya potong korek api, dan ada kacang kedelai hitam, dan ada tahu panjang. Langkah pertama, kita belah kedua sisi ikan agar saat digoreng bisa matang. Selanjutnya, ikan ditaburi garam. Kita usap-usapkan kedua sisi ikan dan taburi juga tepung biar saat digoreng tidak lengket di wajan. Lalu ikan digoreng di minyak yang panas ya bunda. Dan ini penampakan ikan sudah matang. Kita sisihkan ikan terlebih dahulu. Kita goreng jahe. Jahe digoreng sampai harum. Masukkan juga kacang kedelai hitam. Kita goreng-goreng. Masukkan 200 ml air. Tambahkan tahu panjang atau sambal kedelai. Tambahkan merica bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk. 1 sendok makan kecap asin. Langsung kita masukkan ikannya dan masukkan juga tahu putih. Masak dengan api sedang, kita masak selama 5 menit, lalu kita taburi daun bawang dan siap untuk disajikan di atas piring.